Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua sihat dan sentiasa bersemangat. Nama cikgu Nur Afifah binti Abdul Wahidi. Nama cikgu dalam bahasa isyarat adalah AF. Cikgu merupakan cikgu operasi pengeluaran batik tahap 3 SMPKV Shah Alam. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk proses penyediaan dan campuran lilin batik terap. Cikgu berharap semua murid dapat mengikuti episod ini dengan bersedia dengan buku nota dan pen. Dalam tajuk ini, murid-murid akan mencapai objektif pembelajaran, iaitu yang pertama, murid-murid seharusnya dapat mengenal pasti bahan dan peralatan bagi proses penghasilan lilin batik terap. Yang kedua, murid dapat menyukat campuran dan sukatan lilin batik terap. Okey, murid-murid, anda semua mesti pernah lihat kain batik terap, bukan? Bagi yang belum pernah melihat, ini adalah contoh kain batik terap yang menggunakan proses terapan lilin ke atas kain. Baiklah, murid-murid. Ini pula gambar lilin batik terap yang siap diproses. Ianya beku sebelum dicairkan. Adakah murid-murid tahu bagaimanakah lilin batik terap dihasilkan? Okey, mari kita sama-sama lihat dan belajar. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, mari sama-sama kita saksikan slide yang telah cikgu sediakan. Jom! Ini adalah carta alih proses penyediaan sebatian lilin batik terap. Proses yang pertama adalah penyediaan bahan dan juga peralatan. Yang kedua, proses penyediaan sukatan dan kuantiti bagi lilin batik terap. Yang ketiga, proses melebur atau mencairkan lilin batik terap. Yang keempat, proses menapis lilin batik terap. Yang kelima, proses menguji kualiti lilin batik terap. Yang keenam, proses membekukan lilin. Dan yang terakhir sekali adalah proses memotong dan menyimpan lilin. Setelah melihat gambar kain batik terap dan lilin batik terap tadi, adakah murid-murid tahu bahan apakah yang digunakan untuk membuat lilin sebatian batik terap? Dan bagaimana pula proses penyediaannya? Okey, jom teruskan belajar bersama cikgu dan ikuti klip video yang lagi menarik selepas ini. Bahan utama bagi penyediaan lilin batik terap adalah lilin putih, iaitu turut dikenali sebagai parafin. Lilin putih digunakan sebagai penghalang warna dari merebak ke kawasan reka corak yang lain. Damar pula menguatkan terapan lilin dan mengurangkan risiko lilin patah atau pecah. Boleh murid-murid beritahu mengapakah lilin yang diterap pada kain batik tidak mudah patah? Ya, betul tu. Sudah tentu minyak linsit. Minyak ini digunakan untuk melikatkan lilin supaya lilin yang diterap pada kain tidak mudah patah. Seterusnya, mari sama-sama kita lihat perkakas dan peralatan sebatian lilin batik terap. Dapatkah murid-murid kenal pasti gambar dalam rajah ini? Bagus! Mari kita lihat sama-sama kegunaannya. Gambar rajah tersebut menunjukkan alat timbang. Alat timbang digunakan untuk menyukat dan menimbang lilin dan damar mengikut sukatan tertentu. Pisau keluli.
Gambar rajah ini pula adalah pisau keluli. Ia digunakan untuk memotong sebatian lilin beku menjadi ketulan kecil. Papan pemotong. Papan pemotong digunakan untuk melapik potongan lilin. Dapur. Dapur digunakan untuk memanaskan dan mencairkan lilin. Tong gas. Tong gas merupakan tempat untuk menyimpan bahan bakar. Periuk peleburan. Periuk peleburan digunakan sebagai bekas untuk menakung dan memanaskan lilin. Penapis lilin. Penapis lilin digunakan sebagai alat menapis sisa kotoran atau habuk di dalam lilin panas. Bekas penakung. Bekas penakung digunakan untuk menakung bahan campuran lilin. Senduk kayu. Senduk kayu digunakan untuk mengacau adunan lilin. Tukul getah. Tukul getah digunakan untuk mengetuk lilin yang beku. Meja terap. Meja terap digunakan untuk menguji kualiti sebatian lilin. Kuali lepeh dan dapur digunakan untuk memanaskan lilin agar lilin sentiasa cair. Blok atau dikenali sebagai sarang bunga digunakan untuk mengecop corak di atas dasar kain dengan menggunakan lilin panas. Kain putih atau dikenali sebagai kain kapas digunakan sebagai menguci lilin batik terap. Seterusnya murid, proses penyediaan lilin sangat mementingkan aspek keselamatan. Murid-murid perlu memakai pakaian pelindungan diri dan sentiasa cermat semasa mengendalikan peralatan dan bahan cair lilin. Jangan tergopoh-gopoh ya murid-murid untuk sediakan lilin. Pastikan anda berhati-hati dan sentiasa mengamalkan sikap tidak membazir ketika gunakan perkakas pelindungan diri tersebut. Sebelum memulakan proses, murid-murid perlu bersedia dengan memakai peralatan pelindungan diri iaitu PPE. Pelitup muka digunakan untuk melindungi diri daripada menghidu bau lilin. Sarung tangan kain. Sarung tangan kain merupakan alat untuk sarung melindungi tangan dari kepanasan semasa melakukan kerja mencairkan lilin. Apron. Apron merupakan alat untuk melindungi diri semasa melakukan kerja mencairkan lilin.
kuali lepeh dan dapur digunakan untuk memanaskan lilin agar lilin sentiasa cair. Kain putih atau dikenali sebagai kain kapas. Blok atau dikenali sebagai sarang bunga. Digunakan untuk mengecop corak di atas dasar kain dengan menggunakan lilin panas. Baiklah murid-murid, seterusnya kita masuk ke segmen proses penyediaan sukatan dan kuantiti lilin. Bahan utama bagi penyediaan campuran lilin adalah lilin putih dan damar. Purata campuran bahan ini ialah dalam nisbah 20:80 dan dipanaskan menggunakan api yang sederhana panas sehingga sebati dan menjadi kekuningan. Manakala minyak biji rami yang dikenali sebagai linseed oil turut dimasukkan ke dalam sebatian tersebut untuk melikatkannya. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, mari kita sama-sama saksikan klip video proses penyediaan lilin batik terap yang telah cikgu sediakan. Jom! Ini adalah lilin putih atau dikenali juga sebagai parafin. Manakala, ini pula adalah damar atau dikenali sebagai rosin. Dan ini pula adalah minyak linseed atau kita panggil minyak biji rami. Okey, murid-murid, sekarang kita akan membuat sukatan untuk lilin batik terap. Sukatan bagi lilin putih adalah 200 gram, damar 800 gram, manakala minyak linseed 5 ml. Okey, sekarang murid-murid, kita akan membuat sukatan dan menyukat campuran lilin. Apa yang kita perlukan sekarang adalah alat penimbang, lilin putih, damar dan juga minyak linseed. Sekarang kita akan membuat sukatan untuk lilin putih terlebih dahulu. Lilin putih kita akan letakkan di atas alat penimbang. Sukatan yang diperlukan adalah 200 gram. Kemudian, kita akan timbang damar sebanyak 800 gram. Dan akhir sekali adalah minyak linseed sebanyak 5 ml diperlukan untuk proses penyediaan lilin batik terap. Okey, murid-murid, selepas kita membuat sukatan lilin, mari kita lihat cara mencairkan lilin batik terap. Pastikan lilin putih cair terlebih dahulu. Kemudian, masukkan damar serta minyak linseed. Gunakan api yang sederhana dan tidak terlalu kuat kerana dikhuatiri lilin akan cepat hangus apabila api gas terlalu besar. Apabila sebatian lilin telah sebati, kita perlu kacau dengan senduk agar sebatian lilin betul-betul sebati dan akhir sekali boleh tutup dapur gas. Jadi murid-murid, selepas lilin kita sebati dan telah cair, seterusnya kita perlu tapis lilin tersebut ke dalam bekas penakung dengan menggunakan penapis. Tujuannya adalah bagi mengelakkan benda asing atau kotoran pada lilin batik terap.
Pastikan lilin yang ditapis ke dalam bekas penakung betul-betul bersih dan terhindar dari sisa habuk dan kotoran. Kembali lagi bersama cikgu untuk video yang lebih menarik. Selepas kita menapis lilin dan pastikan sudah sebati lilin batik terap, tibalah masa untuk kita menguji lilin batik terap kita sama ada ianya berkualiti ataupun tidak. Jom! Ini adalah lilin yang telah dibekukan dan ditentukan kualiti sebatiannya. Lilin ini dibiarkan beku di dalam bekas penakung sekurang-kurangnya 6 jam. Okey, murid-murid, lilin yang beku ini perlu dipotong menggunakan pisau keluli supaya menjadi ketulan kecil. Kita akan layurkan di atas dapur terlebih dahulu untuk mencairkan permukaan bahagian tepi lilin. Langkah ini perlu bagi mempercepatkan proses mengeluarkan lilin dari bekas penakung. Setelah lilin dikeluarkan, kita akan memotong lilin tersebut menjadi ketulan yang kecil. Ianya bertujuan untuk memudahkan lilin yang sudah kita bancuh akan cepat cair apabila hendak digunakan. Okey, sekarang murid-murid, kita akan potong bahagian lilin menjadi ketulan yang kecil yang kita mahu. Setelah lilin dipotong, apa yang kita perlukan murid-murid? Ya, betul tu murid-murid. Lilin yang telah dipotong, kita akan simpankan di dalam bekas yang bersih. Apabila hendak digunakan, panaskan lilin tersebut ke dalam periuk kecil mengikut kuantiti yang diperlukan. Okey murid-murid, untuk menguji lilin sama ada berkualiti ataupun tidak, kita perlukan sehelai kain putih ataupun kain kapas. Berikut adalah peralatan untuk menguji kualiti lilin. Penghadang lilin, kuali lepe, dapur semawar. Set kuali lepe dan dapur serta blok ataupun dikenali sebagai sarang bunga. Pastikan lilin kita dalam keadaan cair dan tidak terlalu panas apabila meletakkan blok pada kuali. Letakkan blok ataupun sarang bunga di dalam kuali dan kemudian siap sedia untuk ditekap pada kain putih. Di sini, kita boleh lihat sebatian lilin kita cukup sempurna. Lilin tidak patah selepas diterap. Di sini, kita boleh lihat lilin yang diterap pada kain. Kesan lilin yang sebati bancuhannya
akan menjadikan ikatan lilin batik terap akan nampak lebih sempurna dan cantik. Cikgu harap penjelasan yang cikgu berikan cukup jelas untuk membantu murid-murid menguasai kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menguji kefahaman murid-murid, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Sebagai latihan penggayaan, sila lihat soalan pada skrin. Murid-murid boleh mencuba dan berkongsi jawapan dengan guru dan rakan-rakan di sekolah. Soalan yang pertama. Apakah tiga bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sebatian lilin batik terap? Betul. Jawapannya adalah 1. Lilin putih, 2. Damar, 3. Minyak linsik. Soalan yang kedua, berapakah sukatan lilin putih dan damar yang diperlukan untuk menghasilkan sebatian lilin batik terap? Betul. Jawapannya adalah lilin putih sebanyak 200 gram, damar 800 gram. Soalan yang ketiga, mengapakah lilin perlu ditapis terlebih dahulu sebelum dibekukan? Betul, bagi mengelakkan benda asing atau kotoran pada lilin batik terap. Bagus, tahniah dan syabas kepada murid-murid yang berjaya menjawab kesemua soalan. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kita imbas kembali, mengenal pasti bahan dan peralatan bagi proses penghasilan lilin batik terap. Yang kedua, murid dapat menyukat campuran dan sukatan lilin batik terap dengan betul.
Sehingga kali ini sahaja episod video kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat ilmu yang baru dan sedia berkongsi dengan kawan-kawan. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya.